Gue kayak agak serak gara-gara kemarin abis holiday ke Bali. Jadi kayak tidur juga kurang, kayak pengen nyempatin waktu holiday itu buat liburan. Jadi kayak tidur 3 jam cukup deh. Dari pagi sampai malam gue cabut kemana nih, jalan-jalan nih, kemana nih gitu. Kemarin ke Kuta, terus ke Seminyak juga, terus ke Ubud, ditemani. Ya jalan-jalan sih kayak nyempetin waktu libur 4 hari nih. Selama kita syuting kan udah syuting tiap hari nih, waktunya holiday nih. Jadi kayak aku harus liburan tiap hari, jadi kayak serak gitu soalnya. Kayak sorry nanti kalau ditayangan ada suara aku terserak, nanti efek liburan. Cerita unik, kayak sempat ketemu sama beberapa orang yang kenal sama aku. Terus kayak aku udah datang ke sana juga sama sahabat-sahabat juga. Jadi kayak seru sih, fun, udah melupakan syuting sejenak buat holiday. Kalau lagi jalan sinetron ini kayak nggak bisa ya, kita holiday tanggal berapa bulan apa nggak bisa, karena selagi jalan sinetron ya kita harus fokus sama kerjaan kita. Dan kalau budget pasti ada budget, jangan sampai tabungan kita habis ya cuma holiday sekali doang. Kita kayak kesini nih, oh gue harus sediain budget segini, gue mau hotel apa, gue mau makan di mana, kira-kira berapa, udah ada budget sendiri. Jadi kayak holiday bisa sama sahabat, bisa sama keluarga, bisa sama pacar, cuma gak punya-punya pacar ya udah gitu lagi, kesel gue.